Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama baca doa safar agar dalam perjalanan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal-hal yang melintang. Semoga semuanya dalam perjalanan kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallazi. Subhanallazi. Sakhkhara lana. Sakhkhara lana. Hadza. Hadza. Wa ma kunna. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Lahu mukrinin. Wa inna. Wa inna. Ila rabbina. Ila rabbina. Lamunqalibun. Lamunqalibun. Allahumma inna. Allahumma inna. Nas'aluka. Nas'aluka. Fi safarina. Fi safarina. Hadza. Hadza. Al-birra. Al-birra. Wa taqwa. Wa taqwa. Wa minal amali. Wa minal. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang sekarang ini kita sudah sampai di tanah suci Makkatul Mukarramah, yaitu alhamdulillah. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita tetap haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah mengobrak-abrikkan tirai kegelapan, yaitu membawa kita semua ke alam yang terang mendengar menerang dengan adanya agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kok jawabnya kayak loyo semua? Kayak enggak ikhlas jawabnya. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa dilihat kanan kiri, bisa dibuka tirainya itu. Biar tahu pemandangan betul seperti sekali. Apa pemandangan yang ada di kota Mekah itu seperti apa? Pemandangannya nggak kelihatan. Bapak Ibu sudah sarapan semua ya? Belum. Pantesan bawa nyalonya. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah sarapan bawaannya pengen tidur. Tidur. Tapi sekarang kok melaloyo Bapak Ibu? Perjalanan belum nyampe separuh Bapak Ibu. Ini baru keluar dari hotel. Bapak Ibu, di sini jemaah haji ini tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Semuanya ini rata-rata dari mana Bapak Ibu? Dari Magetan. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Magetan ya, ada yang dari Madiun. Ada. Kabupaten Magetan khusus ini. Oh iya. Di sini Bapak Ibu, nama saya Fatur Rahman. Saya di sini ditugaskan oleh Ustaz Awi untuk mendampingi Bapak Ibu selama dalam perjalanan nanti sampai kembali lagi ke hotel kita. Kami harap di sini Bapak Ibu dalam perjalanan kita ini, dalam agenda pagi hari ini, kita semuanya harus kompak. Kalau turun nanti dikasih waktu 10 menit, jangan minta 15 menit. Bisa diting? Sepakat enggak? Sepakat ya? Biar nanti kita semua bisa mengejar sholat berjemaah duhur di Masjidil Haram. Eman-eman Bapak Ibu, berapa kemarin sudah dijelaskan mungkin? Terutama sholat di Masjidil Haram berapa ribu? 100.000 kali. 100.000? Masya Allah Bapak Ibu. Kesempatan yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jangan disia-sia. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Sekarang pagi hari ini Bapak Ibu, mau kemana Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak? Banyak ya? Ada, pasti ada, sebagian, ya. Sebagian. Ada sebagian. Gunung Sur itu apa Bapak Ibu? Gunung Sur. Gunung? Sur. Iya, Jabal Sur itu artinya Gunung Sur. Jabal itu artinya gunung. Apa yang akan kita lihat di sana nanti? Atau kita akan melihat orang jualan jendol di sana? Enggak. Di sana, di Jabal Sur tersebut, di Gunung Sur tersebut, terjadi peristiwa yang sangat terkesan dalam ajaran agama Islam, yaitu tempat bersembunyinya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersembunyi dari siapa Bapak Ibu? Bakar. Hah? Bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy. Dikejar Bapak Ibu. Mau diapain Rasulullah? Tahu di ibu? Bisa diingat-ingat kembali lagi Bapak Ibu ke pelajaran yang sudah dipelajari waktu kecil, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebelum pindah ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan Bapak Ibu, yaitu
Rasulullah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy yang ingin dibunuh. Ditemani oleh siapa Bapak Ibu? Bakar Ashiddiq. Marhaba. Oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu yang menemani. Halo Bu. Ya sudah benar bis-bisnya. Itu tempat bersembunyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas di atas gunung yang paling tinggi itu. Di atas itu ada gunung, ada batu yang paling besar sekali. Sekarang jalannya Bapak Ibu sudah bagus, sudah mendingan. Kalau dulu jalannya yang dipakai oleh Rasulullah tidak ada jalan sama sekali Bapak Ibu. Jadi batu itu tajam-tajam dan batu itu malam Bapak Ibu. Sekarang jalannya sudah bagus, sudah mendingan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang ditempuh sekarang 1 Kan tak foto mas, ini, kene gedung ini, kare, tiapnya apa, enggak buka. Tambah dua, tambah dua, satu, real, anu 6, 7, nih ansolnya, saya mundurnya harus ada dia nanti. Ayo, 2, 10 real pak. Ya, ayo silakan siapa yang bayar ambil. Satu. Kali-kali ya, sudah sekarang ini sambil bayar. Kurang. Naon? Monggo Bu. Ditung lho, yuk, sip. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Napa malih, Pak? Kaisa motor lebih kis kita.
ketika Nabi Adam belum bertemu dengan Siti Hawa, ternyata Nabi Adam itu berdiri di atas jabal Rahmah. Ternyata di belakang dari kejauhan kok ada seorang cewek kayaknya saya kenal. Ternyata dekat lebih dekat, ternyata saat itu adalah Siti Hawa. Masya Allah Bapak Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Egypt. Begitu jauhnya jaraknya yang memisahkan dengan izin Allah, tanpa adanya telepon, tanpa adanya Facebook, tanpa adanya WA, Bapak Ibu, bertemu di Padang Arafah ini, Bapak Ibu. Dulu tidak ada, Bapak Ibu. Nah, di situ, Bapak Ibu, ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Padang Arafah. Sotek pas mesem-mesem, pas ngantuk. Ya, sekarang sudah mulai berturut-turut kabeh. Di dalam pasar ini sudah termasuk dalam Arafah, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan tinggal di salah satu tempat di sini, Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, ada rel kereta api, dan itu pun sudah beroperasi kereta apinya, tapi orang Indonesia masih belum bisa menggunakan. Itu hanya khusus untuk orang Arab saja, masih terbatas. Itu, tenda itu kan batas Arafah, tenda pelang kuning yang besar itu adalah perbatasannya itu, bisa dilihat itu. Lihat dulu besar itu. Nggak ketok. Nanti akan lihat. Kacanya ngembun. Di sini sudah tidak termasuk Padang Arafah ini, Bapak Ibu. Bukan tempat wukuf di sini. Ada di sana sebelah kanan itu, masuk ke dalam. Itu ada pelang kuning. Yang penting ada pelang kuning dan ada bacaan budaya Arafah. Itu adalah perbatasan Arafah. Ya, yang wukuf di luar batas Arafah ini hajinya tidak sah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nih di depan bisa dilihat. Ya, Arafah start here. Ya, apa itu bahasa Inggrisnya saya enggak tahu. Sah.